Berbagai kisah wisuda online memang bertebaran selama pandemi COVID-19. Terbaru, momen cowok yang tidak didampingi orang tua saat wisuda online menjadi viral. Hal ini menjadi viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @iqbalzulfahmi_ hingga berita ini dipublikasikan. Video hampir disaksikan 1 juta kali dan mendapatkan 90 ribu tanda suka. Sebagai gantinya, cowok itu didampingi oleh kedua temannya. Namun, kedua temannya itu hadir sebagai orang tua dan berdandan seperti ibu dan bapak sang cowok. Wisuda bareng orang tua, tidak. Wisuda bareng teman, iya. Tulis akun ini, Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Dalam video, kedua teman laki-laki itu menyamar sebagai orang tua saat wisuda secara virtual dimulai. Teman pertama tampak berdandan seperti bapak-bapak. Ia mengenakan kemeja batik dan celana kain panjang berwarna coklat. Selain itu, ia juga memakai peci di kepalanya dan tampak tersenyum ramah. Sementara teman satunya berperan sebagai ibu, ia mengenakan kaos panjang yang ditutup dengan kemeja. Teman ini juga mengenakan celana kain panjang. Yang menjadi perhatian, ia turut memakai kerudung berwarna biru cerah. Kerudungnya itu tampak kontras dengan pakaian netral yang dikenakannya. Walau begitu, teman yang cosplay menjadi ibu itu tampak santai. Ia juga asyik bermain ponsel saat teman yang menjadi anaknya sedang wisuda. Adapun cowok tersebut mengenakan baju wisuda lengkap dengan toga. Ia tidak kuasa menahan tawa saat melihat penampilan kedua temannya yang sudah berdandan bak orang tua. Cowok ini duduk di tengah sosok ayah dan ibu palsu yang mengapitnya. Teman yang menjadi bapak itu sendiri asyik mengikuti wisuda online sambil makan.